来教他做人？这等不知天高地厚的小子，威力果然提升了许多。烈焰步，Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha Damang. Jadi di video kali ini kita akan merekap Donghua yang berjudul Supreme Alchemy, bercerita tentang keturunan salah satu alkemis terhebat terkuat di benuanya. Namun dia akhirnya dikhianati oleh wanitanya sendiri yang berprofesi alkemis juga. Ini semua demi menjadi mendapatkan gelar satu-satunya alkemis terkuat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cerita berlanjut ketika adegan ranjang antara Su Beitian dan Ran Xi akan segera dimulai. Ran Xi nampak malu-malu karena melihat Su Beitian dengan balutan baju tidur miliknya. Tiba-tiba Su Beitian meminta sisa batu roh yang belum dibayarkan oleh Ran Xi untuk segera dibayarkan kepadanya. 不过剩下的钱和零食，我希望你能尽快给我。Setelah beberapa saat, akhirnya Ran Xi mulai rebahan di kasur tersebut, lalu diikuti oleh Su Beitian. Sementara itu, Ji Ju akhirnya muncul untuk menjadi perekam aksi tak senonoh mereka berdua. 以你现在的样子，很容易被人看出破绽。不要紧张。好。Sadar bahwa posisinya terlalu jauh, Ran Xi memutuskan untuk mendekati tubuh bidang milik Su Beitian. Kini dia tertidur di dada Su Beitian yang kotak-kotak itu. Sementara itu, Su Beitian merespon gerakan Ran Xi dengan merangkul tangannya dengan sangat lembut. Ran Xi mulai merasakan aroma bau yang cukup enak dan nyaman dari tubuh Su Beitian. Hal tersebut membuat Ran Xi cukup nyaman berada di dekat Su Beitian. Proses perekaman adegan ranjang dimulai. Melihat Ran Xi begitu nyaman, Ji Ju menyadari hal tersebut dan mengira bahwa Ran Xi sepertinya udah memiliki sedikit perasaan suka terhadap Su Beitian. Xiaojie. Xiaojie. Setelah itu, Ji Ju meminta Ran Xi untuk segera pergi karena perekaman telah benar-benar selesai. Namun Ran Xi nampak ketiduran karena kenyamanan hakiki tubuh Su Beitian ini. Lalu tiba-tiba dia bangun dengan kaget dan bergas pergi dari sana. Sementara itu di rumah keluarga besar Qin, Qianlu berada di dekat sang kakek yang tak sadarkan diri. Dia memberinya pil pemulihan spiritual yang didapatkan dari Su Beitian. Namun hal tersebut dipergoki oleh sang ayah dan kakak iparnya. Qianlu, kamu sedang apa? Saya baru saja memberi Yeze menghubungkan kembaliannya. Sang ayah marah pada Qianlu yang sembarangan memberinya pil. Kakak ipar bertanya dari mana Qianlu mendapatkan pil tersebut. Ketika tahu dia membelinya seharga 300 ribu koin emas, membuat amarah sang ayah kembali memuncak. Apalagi pil pemulihan spiritual merupakan pil tingkat menengah dan harganya pasti lebih dari 300 ribu koin emas. Yomeo jending zhe ke dan yao de zhen wei? 30 man jinbi neng mai dao ma? Sang ayah menyalahkan hati manusia yang diisi keinginan jahat, tapi Qianlu percaya bahwa pil tersebut benar-benar asli. Sang kakak ipar berucap daripada terus memarahi Qianlu, lebih baik periksa keadaan kakek mereka. Dage, ni xian bie he chi Qianlu la. Sang ayah berucap bahwa nanti dia akan berurusan dengan Qianlu. Ketika dia meriksa keadaan kakek Qianlu, alangkah terkejutnya semua orang karena kakek Qin telah sadar kembali dari komanya.
Dan ya, akhirnya Qian Lu bisa bernafas lega karena pil pemulihan spiritual dari Su Beitian benar-benar asli Mandraguna. Dengan ini keluarga Qin benar-benar terselamatkan. Sementara itu kita diperlihatkan Su Beitian sedang berkultivasi di kamarnya sendiri. Setelah berkultivasi cukup lama, dia mengajak Ling Er untuk segera pergi ke istana Lan Huo. Istana Lan Huo merupakan salah satu istana militer tertinggi di prefektur kuno Qilan. Memiliki peluang untuk meningkatkan kultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun di sana cukup ketat dan juga istana Lan Huo ini akan mendapatkan pelajaran tentang tradisi bela diri yang paling berkembang. Menjadi naga di antara manusia pada umumnya. Menjadi Renzhong Zhilong. Dan juga cukup. Tiba-tiba Su Beitian ditemui oleh tetua keenam istana Lan Huo. Beitian diminta untuk ikut mengurus dokumen miliknya karena mulai saat ini dia telah resmi menjadi murid akademi Burung Vermilion. Si, Liang lah. Yau xuyao, ke suishi zhao wo. Namun jika ada waktu atau ada yang kurang dimengerti, Su Beitian diminta untuk bertanya langsung kepada tetua keenam. Beitian bahkan diberi slip giok yang berisi informasi mengenai istana Lan Huo. So, Lan Huo Wufu, yu yixiang lao chuantong. Beitian diminta kembali dan bersiap-siap karena waktu yang ditetapkan adalah 3 hari. Pelajaran pertama mereka akan diajari langsung oleh para seniornya. Tetua keenam berharap dalam 3 hari ke depan Su Beitian akan memberi kejutan untuknya, apalagi Su Beitian diberi fasilitas ruang pelatihan pribadi. Hah? Liu Zhang Lang, manzao. Tiba-tiba senior Han Feng datang memanggil Su Beitian. Sepertinya pelajaran yang diberikan Su Beitian kurang cukup untuknya. Namun hari ini senior Han Feng telah membawa rekannya, yakni senior Man Bao. Su Beitian, 你不要得意. 如果你是聪明人，就离我远一点. 上次是我大意了，才会输给你. Beitian berucap bahwa orang lemah emang selalu membuat alasan untuk dirinya sendiri. Sepertinya Su Beitian harus memberikan pelajaran olahraga fisik lagi kepada Han Feng. Pertarungan dimulai antara Su Beitian dan senior Man Bao dengan kecepatan dan teknik Tyrannosaurus Rex miliknya. Su Beitian berhasil memukul mundur senior Man Bao. Lesiaza. Senior Han Feng dan Man Bao heran seni bela diri macam apa dan tingkat mana milik Su Beitian ini. Namun senior Man Bao belum menyerah begitu aja untuk menyerang. Lalu tiba-tiba beruntung senior Qian Lu datang untuk membantu. Su Beitian sadar betul bahwa sepertinya pil pemulihan spiritual miliknya benar-benar telah berhasil. Senior Qian Lu menegur Man Bao dan senior Han Feng karena di istana Lan Huo gak mengizinkan adanya pertarungan pribadi di sekitar istana Lan Huo. Senior Han Feng dan Man Bao memutuskan untuk pergi dari sana. Qian Lu berucap jika mereka mengganggu Su Beitian bisa datang kepadanya. Kedatangan Qian Lu hanya ingin mengucapkan terima kasih atas nama keluarga Qin karena telah menyelamatkan sang kakek. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih kepada keluarga Qin. Su Beitian langsung diberi 500 ribu koin emas sebagai ucapan terima kasih dari ayah Qian Lu. Tambahan 200 ribu juga sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan keluarga Qin. Su Beitian menerimanya karena dengan uang sebanyak itu, dia nggak usah khawatir lagi untuk berkultivasi ke depannya.
那我就不客气了。Setelah berhasil meningkatkan basis kultivasinya, Subaitian pergi ke aula makan istana Lan Huo untuk menyantap kudapan sahur yang telah disediakan oleh istana Lan Huo untuknya. Lan Huo Wufu, 伙食还不错，零食花样挺多。Setelah mengisi energi perut, Subaitian melanjutkan pelatihannya lagi. Kini dia berlatih teknik langkah api adalah teknik berlatih jiwa tingkat bumi yang sangat luar biasa. Dulu Dewa Pil Subaihuang juga menguasainya. Langkah api memiliki 9 total tingkatan yang saling melengkapi dengan teknik Tinosaurus Rex. Ikau Huoxi Wumai Shunjian Bao Fa Li. Karena dengan adanya teknik langkah api, maka seni bela diri Tinosaurus Rex akan diperkuat kekuatannya. Setelah itu, Baitian melanjutkan kultivasinya dengan berendam di air panas yang diberi obat-obatan spiritual. Tinggal selangkah lagi, Subaitian akan menerobos ke ranah Martial Master. Karena kini dia berada di ranah Waria tingkat 9. Setelah itu juga dia nggak menyangka Mohan dan Senruo yang telah berhasil menjadi murid Akademi Burung Vermilion. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita muncul mendekati Subaitian. Kongsi ni, Shimei. Baitian, Shishong. Hah? Aku akhirnya menjumpai kamu. Subaitian. Wanita tersebut ternyata bernama Sisi. Dia senang karena bisa berlatih lagi bersama Subaitian. Kerja kerasnya selama setahun terakhir ini gak sia-sia, ucapnya. Namun Baitian juga memberikan selamat karena Sisi telah berhasil masuk ke akademi bersamanya. Gak berselang lama, tetua keenam dan para guru telah tiba. Tetua keenam kaget karena Subaitian telah meningkat ke ranah waria tingkat 9. Emang layak menjadi jenius beratribut ganda tingkat surgawi, ucapnya. Kecepatan kultivasi Subaitian ini hampir memecahkan rekor istana Lan Huo. Subaitian merasa bahwa akademi lah merupakan tempat terbaik untuk berlatih. Tetua keenam berucap bahwa seperti biasa siswa senior akan mengajari para siswa junior di hari pertama bergabung akademi. Mereka akan menunjukkan apa yang telah dipelajari dari akademi, atau lebih tepatnya tetua keenam mau murid junior langsung melawan para senior mereka. Subaitian bertanya apakah ada imbalan jika mereka berhasil mengalahkan murid siswa senior. Jika mengalahkan siswa lama akan mendapatkan 1000 poin. Sepanjang sejarah istana Lan Huo hanya ada 9 murid yang telah berhasil mengalahkan senior mereka di hari pertama masuk akademi. Subaitian berucap jadi akan mendapatkan 2000 poin jika mengalahkan 2 senior sekaligus, dan tetua keenam membenarkan hal tersebut. Kalau begitu, Subaitian akan menjadi yang pertama untuk menantang senior Han Feng dan senior Man Bao. Nah, saya akan pilih. Saya akan pilih. Subaitian kenapa kuangwang? Saya akan pilih Han Feng dan Man Bao. Kamu yakin akan pilih kita? Senior Han Feng dan senior Man Bao menerima tantangan tersebut. Apalagi ini menjadi ajang balas dendam di antara mereka berdua. Dan tetua keenam beserta para guru yang lainnya mempersilahkan Subaitian untuk menantang 2 seniornya sekaligus. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.